Halo sobatku semua, selamat datang kembali di channel Hijrah Cinta. Abah berharap Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Abah akan menceritakan tentang kisah derajat oleng penguasa Pasar Senen Jakarta yang tewas di tangan Petrus. Bagaimana kisahnya? Tak perlu berlama-lama. Yuk kita simak videonya. Setelah Indonesia merdeka, rakyat memang bergembira merayakannya. Tapi sebenarnya, penjajahan membuat sistem internal negara bermasalah. Tepatnya saat era peralihan dari masa Orde Lama ke tangan penguasa Orde Baru. Presiden Soeharto mendapat warisan negara miskin dan rentan perpecahan. Masalah keamanan dalam negeri demi menjaga stabilitas negara nampaknya menjadi fokus pemerintah Presiden Soeharto kala itu. Sebagaimana kita ketahui, ada dua peristiwa besar terjadi di negeri kita tak lama setelah Indonesia merdeka. Pertama adalah penumpasan para pengikut PKI oleh militer, dan kedua adalah masalah Petrus alias penembak misterius sebagai kebijakan pemerintah demi mensukseskan program menjaga stabilitas keamanan. Abah mencoba mencari info terkait Petrus dan bagaimana cara pemerintah saat itu menentukan targetnya. Konon kala itu, mereka-mereka yang dianggap sebagai sampah masyarakat dan layak dihabisi tanpa peradilan cukup dikenali dengan ciri-ciri yang sederhana, yakni bertato dan berambut panjang atau gondrong. Kedua ciri itulah yang menjadi patokan Petrus untuk menghabisi seseorang. Baik, berbicara tentang Petrus memang tidak ada habisnya, karena memang kasus ini sangat unik dan menarik untuk dibahas. Kali ini Abah mau cerita tentang seorang pemuda bernama Derajat Oleng. Dia adalah salah satu target Petrus yang memang susah untuk ditangkap. Bahkan Derajat Oleng ini terbilang kebal peluru. Malam itu Derajat Oleng sedang duduk di depan rumah orang tuanya yang kecil dan reot di tepi jalan. Jalan itu mulai ramai dengan orang-orang yang berangkat kondangan. Saat pemuda sebayanya bergembira sambil berjalan kaki mendatangi hiburan gamelan di hajatan, Derajat Oleng sedang tidak enak hati. Betapa tidak, musik pesta itu sangat menyakitkan baginya, karena itu adalah tanda kalau Sarni, gadis pujaannya, telah resmi disunting lelaki lain yang tentunya jauh lebih kaya dibanding Derajat Oleng. Menurut desa-desus yang beredar, Sarni dinikahi pemuda berpendidikan dari kota. "Eh, kasiannya si Derajat," ujar salah satu pemuda yang hendak menonton gamelan. "Makanya Jat, kalau miskin jangan mimpi bisa nikah sama Sarni," ledek lelaki itu. Mendengar hinaan tersebut, Derajat Oleng tetap berusaha tersenyum meski pahit. Para pemuda itu mendekati Derajat Oleng dan meminta agar ikut serta ke pesta daripada melamun sendiri di rumah. Bahkan pemuda tadi terus memujuk agar Derajat Oleng ikut dengan maksud agar Derajat Oleng tidak gila lantaran terus-menerus melamun dan memikirkan Sarni, si kekasih tak sampai. Mendengar ejekan itu, segera Derajat Oleng bangun dan meminta teman-teman sebayanya agar menunggu. Para pemuda itu pun menunggu karena mereka menyangka Derajat Oleng sedang berganti baju atau mengambil uang untuk memberi saweran pada sinden cantik. Namun mereka kaget bukan main saat melihat Derajat Oleng muncul dari rumahnya sambil membawa parang dan langsung menghantamkan ke pemuda yang meledeknya tadi. Para pemuda lain ketakutan, mereka berlarian melihat Derajat Oleng yang mengamuk tak karuan. Mendengar kegaduhan itu, Sukarta yang tak lain bapaknya Derajat Oleng segera keluar. Dan dia kaget bukan main saat melihat korban yang tergeletak serta parang yang sudah bersimbah darah. Sukarta mendekat dan langsung menampar anaknya dengan tenaga yang keras. Bukannya sadar dan menyesal, Derajat Oleng malah menatap tajam ke arah bapaknya sambil berkata, "Kalau bapak kaya, aku tidak mungkin dihina," teriak Derajat Oleng. Malam itu juga, Derajat Oleng pun meninggalkan rumah dan kampung halamannya. Diam-diam, Derajat Oleng datang ke acara hajatan kawinan perempuan idamannya. Di sana, dia melihat Sarni duduk dengan lelaki tampan dan tegap bernama Satria. Lama sekali Derajat Oleng di sana memandangi Satria, si lelaki lancang yang berani-beraninya mengambil Sarni dari hati Derajat Oleng. Sambil beranjak meninggalkan kampungnya, malam itu Derajat Oleng berjanji akan menjadi orang kaya dan membuktikan kalau dia layak untuk dihormati.
Derajat Oleng tidak peduli dengan bapaknya yang harus bertanggung jawab karena anaknya sudah menghabisi salah satu pemuda kampung itu. Derajat Oleng terus berjalan dan berjalan hingga pagi dan tibalah di jalan besar. Saat ada mobil truk melintas, Derajat Oleng berlari mengejar. Lalu dengan cekatan ia naik ke atas bak truk tersebut. Sopir yang membawa truk itu tidak melarang Derajat Oleng karena memang sudah biasa orang-orang kampung menumpang mobil truk untuk pergi ke kota. Tibalah ia, Derajat Oleng, di Pasar Senen, Jakarta. Sebagai pemuda tak berpendidikan, Derajat Oleng bingung pekerjaan apa yang bisa ia lakukan dan bisa menghasilkan uang dengan cepat. Selama berhari-hari di Jakarta, dia menjadi gelandangan, tidak tahu mau kemana. Derajat Oleng sadar, ibu kota ternyata memang keras, tapi dia berharap suatu saat nanti bisa menaklukkan Jakarta. Nah, pada suatu malam, Derajat Oleng tak bisa tidur, karena sejak 2 hari lalu dia belum makan sama sekali. Ia juga tak punya teman untuk diminta pertolongan. Hingga pada suatu hari, Derajat Oleng berjalan di dekat sebuah kedai makanan. Ia melihat banyak sekali orang makan di sana dengan sangat lahap. Derajat Oleng memberanikan diri untuk mendekat. Melihat penampilan Derajat Oleng yang kucil seperti gembel, segera pemilik warung mengusirnya dengan kata-kata kasar. Derajat Oleng sebenarnya tidak suka dengan cara pelayan itu memperlakukan dirinya. Tapi karena Derajat Oleng butuh makan, ia pun dengan jujur mengatakan kalau dia mau minta nasi. Bukukannya dikasih, Derajat Oleng malah diolok-olok dengan sebutan tak pantas. "Hei pengemis, kalau tidak punya uang pergi sana," ujar si pelayan. Derajat Oleng pun terdiam mendapat omongan seperti itu. Dia menatap sang pelayan sombong itu dengan tatapan tajam. Sebenarnya saat itu Derajat Oleng tidak begitu marah dengan ucapan si pelayan. Tapi tiba-tiba saja si pelayan itu masuk ke dalam warungnya. Kemudian dia memotek sebuah pisang dan dilemparkannya ke wajah Derajat Oleng. Jelas saja Derajat Oleng marah bukan main. Dia merasa sangat terhina karena disamakan dengan monyet. Saat Derajat Oleng mengambil pisang yang jatuh di kakinya, pelayan itu malah tertawa sembari memoyongkan mulutnya seperti bentuk mulut monyet. Suara tawanya membuat beberapa orang tamu menoleh, termasuk seorang lelaki yang duduk di kursi paling pojok. Tak lama kemudian Derajat Oleng tersenyum pelan, dan inilah tanda petaka akan terjadi. Seketika saja pisang itu dilemparkan ke muka si pelayan, dan belum sempat si pelayan itu berkata-kata, Derajat Oleng sudah maju dan melayangkan tendangannya ke dada si pelayan. Akibatnya dia terjungkal di meja para tamu. Saat itu juga Derajat Oleng langsung dikepung para preman yang kebetulan sedang makan di kedai itu. Tetapi Derajat Oleng tidak takut sama sekali. Dia malah menantang para preman itu untuk berkelahi. "Tidak usah buang-buang waktu, ayo maju semua," teriak Derajat Oleng. Para preman yang ada di sana langsung mengepung Derajat Oleng dan melayangkan tendangan juga pukulan yang sangat keras. Dengan cekatan dan lincah, Derajat Oleng menangkis serangan demi serangan. Tapi jumlah preman itu terlalu banyak hingga membuat Derajat Oleng beberapa kali terkena pukulan. Namun saat itu tak disangka-sangka, ada seorang lelaki yang membantu Derajat Oleng melawan para preman tadi. Alhasil, baku hantam kembali terjadi. Derajat Oleng pun segera mendekati tas yang ia bawa dari kampung dan mengeluarkan sebilah golok. Dia menyabetkan golok itu pada para preman. Alhasil, para preman lari kocar-kacir ketakutan. Suasana sesaat reda, para pembeli lain sudah lari pergi menyelamatkan diri. Tinggal si pelayan yang tak berkutik karena kaget dengan keributan yang terjadi barusan. Kemudian, tak disangka-sangka Derajat Oleng masih kalap. Dia hendak menghantam si pelayan karena tadi si pelayan sangat menghinanya. Namun tiba-tiba saja Madok menahan Derajat Oleng. "Bung, tenang," ucap Madok. Kemudian Madok pun mendekati si pelayan. "Lain kali jangan seperti itu ya, harus sopan. Kalau kau tetap tidak sopan, aku akan bakar warungmu." Rupanya Madok ini bukan orang biasa, melainkan orang kepercayaan bos besar di geng Cobra, sebuah nama geng legendaris kala itu di zaman Presiden Soekarno dan masih berkembang hingga ke zaman Soeharto.
Geng itu dulunya didirikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i atau Bang Fi'i adalah penguasa kawasan Pasar Senen yang mendapat julukan Raja Copet. Dulunya Bang Fi'i satu-satunya jawara yang berhasil menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan dipilih oleh Presiden Soekarno. Hal itu karena ketika masa perjuangan perebutan kemerdekaan, Bang Fi'i ikut bergabung dengan Laskar Api. Nah, kelompok mereka ini sangat disegani karena mampu memiliki senjata api yang diambil dari tangsi-tangsi Belanda yang berada di sekitar wilayah Senen dan Salemba. Beberapa laskar menjadi embrio tentara Indonesia. Namun nasib pada laskar berubah ketika pemerintah pada tahun 1947 menerapkan program reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA yang menciutkan 350 ribu tentara plus 400 ribu anggota laskar menjadi 160 ribu hingga 57 ribu prajurit reguler. Lalu yang tersingkirkan itu pun memilih dunia hitam, membentuk gerombolan yang membuat onar ibu kota. Tingkat kejahatan dan perampokan di Jakarta saat itu pun menjadi sangat tinggi. Dalam situasi seperti itulah, Bang Fi'i mengorganisasi para ex-laskar, membentuk Korps Bambu Runcing yang disingkat Kobra pada tahun 1949. Ketenaran Kobra diiringi tudingan miring yang menganggap kelompok ini sebagai kumpulan para bandit karena sepak terjang kelompoknya yang kerap menggunakan aksi kekerasan. Karena itu, Kobra juga bekerjasama dengan orang Cina, membuka perjudian atau kasino di Glodok, Tanah Tinggi dan Jatinegara. Singkat cerita, berkat rekomendasi Madok sahabatnya, Derajat Oleng pun masuk ke dalam geng Kobra karena punya keberanian yang bisa diandalkan. Derajat Oleng seperti menemukan dunianya, di mana dia punya kekuasaan, backingan dan tentunya saja uang pun kini berdatangan. Apalagi setelah bos mengamati sepak terjang Derajat Oleng, dia pun perlahan diberi kepercayaan untuk memimpin satu wilayah. Geng Kobra memang terkenal sering memeras toko-toko Cina, tapi itu semua dibagikan lagi kepada rakyat yang tidak mampu. Meski demikian, tetap saja citra geng Kobra tidak baik di mata sebagian orang. Sehingga orang-orang yang ada di dalam geng Kobra dianggap sebagai preman dan berandalan. Saat itu Derajat Oleng menjadi sosok yang sangat disegani karena kekuasaan dan relasinya sesama geng Kobra. Dan saat itu pula pemerintah Orde Baru sedang gencar melakukan program keamanan. Mereka yang dianggap mengganggu ketertiban umum langsung dimasukkan ke dalam daftar orang yang harus ditembak mati. Bahkan tidak jarang mereka dihabisi dengan cara misterius. Ada luka tembak di kepala, leher atau di bagian dada. Lantaran tidak tahu siapa pelakunya, maka orang-orang menyebutnya dengan peristiwa penembakan misterius atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Petrus. Hingga suatu hari, Derajat Oleng mendapat kabar dari Madok kalau dia menjadi target Petrus. Madok meminta agar Derajat Oleng menghentikan sementara aksi kriminalnya sampai situasi terkendali. Namun, Derajat Oleng tetap saja beraksi. Sebagai teman, Madok selalu membantu Derajat Oleng dalam memantau pergerakan mata-mata para Petrus. Usaha Madok dalam melindungi Derajat Oleng pun berhasil. Buktinya, beberapa kali Derajat Oleng lolos dari sasaran tembakan yang sangat misterius itu. Namun, pada suatu hari, Madok tertimpa kesialan. Dia tertembak saat melindungi Derajat Oleng. Derajat Oleng mencoba untuk mendekat, tapi dia juga terkena tembakan. Namun, untung saja, yang ditembak adalah kakinya Derajat Oleng, sehingga dia tidak tewas, melainkan dia masuk ke dalam semak-semak untuk bersembunyi. Di dalam semak-semak itu, Derajat Oleng menahan rasa sakit, wajahnya penuh dengan keringat, kakinya serasa panas. Saat itu para Petrus menyangka kalau Derajat Oleng juga sudah tewas, tapi ternyata dia masih hidup. Nah, di dalam persembunyiannya itu, Derajat Oleng melihat salah satu Petrus yang membuka topinya. Ternyata salah satu Petrus itu adalah satria yang tak lain adalah lelaki yang menikahi kekasihnya Derajat Oleng. Dan saat itulah Derajat Oleng semakin dendam pada Petrus, terlebih lagi pada satria. Ia berjanji suatu saat Derajat Oleng pasti akan menghabisi satria. Selama 3 bulan setelah kejadian itu, kabar tentang Derajat Oleng tidak lagi terdengar.
Rekan-rekannya di geng Kobra menyangka kalau Derajat Oleng pun bernasib sama dengan Madok yang merenggang nyawa ditembak Petrus. Padahal saat ini Derajat Oleng sedang duduk-duduk di salah satu tempat terpencil di tepi sungai daerah Bogor. Rupanya Derajat Oleng menemui Wak Kriman. Wak Kriman adalah mantan preman Tanah Abang yang konon punya ilmu kebal. Singkat cerita, Derajat Oleng benar-benar ingin membalas dendamnya kepada Satria. Ia berhasil melalui segala ujian selama di padepokan Wak Kriman. Tibalah saatnya Derajat Oleng pamit kepada Wak Kriman. Dia kemudian langsung mencukur rambutnya serta menutupi tato di tangannya dengan baju lengan panjang. Diam-diam Derajat Oleng menyebar anak buahnya untuk mencari informasi tentang Satria di pos-pos militer. Derajat Oleng pun berhasil menemukan tempat tinggal Satria yang ternyata sudah bercerai dengan Sarni. Dan di suatu malam, saat Satria kembali mendapatkan tugas rahasia untuk menghabisi para preman dan sampah masyarakat, Satria tidak sadar kalau dia sedang dalam bahaya dan Satria tidak sadar kalau dia sedang dalam bahaya. Dan saat Satria hendak masuk ke dalam mobil dinasnya, rupanya Derajat Oleng sudah menunggu di sana. Tentu saja ini membuat Satria kaget. Dia langsung mengambil pistol di balik jaket dan menembaknya ke arah Derajat Oleng. Ternyata peluru itu tidak mampu menembus tubuh Derajat Oleng. Satria terdiam dan bingung. Lalu saat dia hendak menembak lagi, tangan Derajat Oleng secepat kilat menyabet tangan Satria dengan golok. Ia mencincang Satria sampai tewas. Sejak kejadian itu, nama Derajat Oleng pun terkenal sebagai preman kebal yang tak mempan peluru Petrus. Maka militer saat itu mengerahkan pasukan besar-besaran untuk mencari di mana Derajat Oleng berada. Orang-orang yang pernah dekat dengan Derajat Oleng pun ditangkap. Mereka diinterogasi sampai akhirnya pihak kepolisian dan militer punya informasi tentang Derajat Oleng. Singkat cerita, Derajat Oleng yang merasa gerakannya kian terbatas karena dirinya menjadi buronan paling dicari, ia pun memutuskan kembali ke padepokan Wak Kriman. Namun padepokan itu ternyata sudah dikepung. Dan saat itu juga Derajat Oleng pun melawan. Namun apes, satu peluru yang dibacakan bismillah dan ayat kursi oleh seorang tentara berhasil menembus dada Derajat Oleng. Wak Kriman yang saat itu ditangkap hanya bisa terdiam. Melihat Derajat Oleng yang tumbang, rupanya ilmu kebal Derajat Oleng itu bisa hilang kalau pelurunya dibacakan bismillah dan ayat kursi. Halo sobatku semua, di dunia ini memang tidak ada yang jago hanya ayam jago, dan tidak ada yang sempurna hanyalah rokok sempurna. Terima kasih, sekian dari Abah. Lebih kurang Abah mohon maaf, mudah-mudahan video ini menginspirasi kita semua. Terlebih jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.